Ini pakan-pakan pur udangnya yang sudah stok, jadi untuk jam-jam tertentu dikasih makan. Jadi khusus harus stok ya, pakan-pakan udang warna minyak. Oke, terima kasih guys. Ini adalah pakan udang. Pakan udang pur ya. Iya. Panami. Udang panami, dan ini untuk perawatannya harus dikoles dulu dengan air. Air dengan kopi. Oh, kopi kok. Kopi itu sing bar nyepon kayak terus ya kayak ngopi. Habis dari kolam. Nah, itu habis dari kolam nyepon atau buangin kotoran udang. Ya. Jadi ini untuk perawatan udang panami, cara perawatannya dan juga cara kasih pakan ya. Ini harus dikoles dulu dengan air, airnya air dari kolam aja. Harus air situ. Jadi enggak asing dia untuk memakannya selalunya. Nah, ini untuk perawatannya. Dan banyak hasil yang di aturkan apa di banyak hasil yang didapatkan jika perawatannya intensif dan sangat perhatian ya. Perhatian dengan udang yang sudah ini umur berapa ini Pak? Sekarang udah umur berapa ini dari tabur? 40 hari berarti wis sebulan lebih ya Yum. 40 hari udangnya sudah mulai besar-besar karena perawatannya sangat intensif dan sangat-sangat sekali diperhatikan ya. Jadi untuk perawatan udang panami walaupun sudah berapa kali panen, kolam ini tetap menghasilkan. Dan kemarin ada 50 hari untung ada ratusan juta lebih. Jadi untuk para pengusaha petani tambak udang panami boleh lihat video berikutnya untuk tata cara perawatannya, dan ada vitamin-vitamin khusus atau jamu-jamu herbal ya, tanaman-tanaman herbal atau rempah-rempah yang boleh dicampurkan dengan pakannya. Itu untuk rahasia biar udang tetap sehat dan pertumbuhannya bagus. Itu kulitnya yang penting itu keras ya, yang bagus itu kulitnya keras dan bobot timbangannya lebih bagus. Itu untuk pakan yang sudah dicampur dengan vitamin macam-macam itu sedang lagi ditaburkan. Oke, di sana itu. Dan sambil ngecek sudah berapa besar-besar ya, kita cek bersama 40 hari berapa besarnya. Kita ke lokasi apakah jenenge yuk. Angkong ya Pak. Anco ya. Kita lihat ke Anco. Kita menuju ke Anco yang sudah dikasih pakan dan kita akan lihat bagaimana pertumbuhan udang yang sudah umur 40 hari. Ini sangat luar biasa dan jarang ditemui. Jarang ditemui kalau 40 hari itu udangnya sudah gede-gedenya segini, jarang ditemui. Dan luas sekali, ini luar biasa, ada berapa ya, ratusan tambak di sini. Oke, untuk tutorial berikutnya untuk perawatan tanaman perawatan udang panami bisa dilihat. Kita lihat bersama ya, ini ancaunya dibesarkan dikit ya. Kita lihat sudah berapa besar udang-udang yang baru umur 40 hari. Wow, ternyata sudah besar-besar bosku. Wih, itu sudah satu-satu jempol ya. Itu luar biasa. Ini karena jauh ya, kecil-kecil. Oke, demikian untuk tutorial cara perawatan udang panami. Dan untuk selanjutnya ditunggu videonya.
Dari kami terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, komen, dan juga share ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.